Halo guys, kembali lagi dengan Maciatos. Kali ini kita mau nontonin replaynya pemain salah satu pemain top ya. Namanya dia Melon, Apple, dan Nanas. Buah-buahan kalau gue bilang. Nah, dia tuh sebelumnya tuh salah satu top player, ranking 1 kalau nggak salah ya. Tapi di season 18 dia ranking 13. Aksi yang dia pakai itu sekarang gua bilang itu namanya cabe-cabean. Mau tahu kenapa? Yuk kita lihat di replaynya. Nah, lawan yang pertama adalah Raigo YouTube. Dia pakai Bug, Dusk, dan Plan. Kita lihat kartu cabe-cabean yang dulu nih guys. Ini yang Plan ya. Plan-nya ada Heal, Damage, Backdoor, dan Disable. Oke, plan satu lagi ada heal, ada damage, ada remove buff, sama disable. Nah, untuk aquanya ada damage, ada apply aroma, ada critical, dan juga ada gain energy. Sekarang kita lihat lawannya nih guys. Plan-nya ada heal, ada steal energy, ada remove buff, sama apply poison. Habis itu dusknya dia ada apply fear, steal energy, draw card, sama gain energy. Dan yang terakhir bugsnya dia ada apply fear, ada steal energy, ada apply poison, dan ada disable range attack. Wah, keong racun nih juga nih. Oke, attack pertama steal energy, oke. Lanjut, lawannya nggak keluarin kartu ya, tadi yang pertama ya, skip satu ronde ya. Nah, ini lawannya nih, nyerang nih. Tambah energi, apply fear dua kali. Habis itu, ya, dia remove debuff. Nah, dan dia nih apply poison nih. Aduh, gila, tambah racun. Keong racun. Nah, asemnya ya, itu disable mode card itu agak nyebelin tuh. Satu, nggak bisa nge-heal. Dua, nggak bisa steal energy kalau yang punya plan. Wis, nge-heal guys, nge-heal. Masih lanjut guys. Oke, dia add energy. Terus itu dia ambil kartu. Ini mode card-nya di disable. Dia nggak bisa keluarin mode card-nya lagi. Oke, okay. Wah, keluar nih critical nih. Bam, habis itu dia nambah energi lagi. Nah, tuh dia chain ya kartunya ya, yang steal energi ya. Jadi dia bakal bisa steal energi kalau dia ada dua kartu yang sama. Dan di finish dengan critical. Oke, okay, dia masih berusaha nih, dia ngasih racun dan apply fear. Boom, wah critical guys. Satu lawan satu, bug lawan aqua. Wah, bugnya skip satu ronde. Pede banget ya. Waduh, last stun lagi tuh. Akhirnya si buah-buahan menang karena speednya dia lebih kenceng. Si Bugs nggak sempat ngeluarin mob sama sekali. Nah, yuk kita lihat next game guys. Game ini lawannya double aqua dan bird guys. Wah, aquanya double anemone guys. Yuk kita lihat kartunya. Ada damage, heal, sama energy, nambah energy. Habis itu satu lagi lawannya ada damage, heal, gain energy, kembar ya. Dan birdnya dia ada backdoor, ada aroma, ada transfer debuff, sama draw card. Sama draw card plus damage yang tinggi itu si Herald. Oke, langsung diserang aquanya yang di belakang ya. Wah, langsung KO aquanya si buah-buahan. Oke, birdnya sekarang dihajar. Hahaha.
Nice. 2 lawan 2. Oke, damage sama heal. Nah, Anemone ini dia lumayan loh, damage-nya 80, habis itu dia bisa nge-heal. Enak banget. Oke, double lump sama heal. Disable mode card. Dia nggak bisa keluarin damage yang tinggi. Oke, tapi at least dia bisa nge-heal. 2 lawan 1, guys. Apakah bisa menang si buah-buahan? Lagi, gue juga lupa tadi sebutin musuhnya RVS namanya. Wah, gile. Ya, kita lagi sebuah-buah ini. Remove debuff dan disable mode card. Bam! Musuhnya nggak bisa keluarin damage, guys, kalau kayak begitu. Alright, alright. Yah, dia nge-heal 100 ya. Satu Anemone bisa nge-heal 50, berarti dua Anemone dia bisa nge-heal 100, guys. Dia ngilangin debuff. Dan dia kasih lagi. Musuhnya nggak bisa ngeluarin main damage tuh. Soalnya main damage-nya ada di mulut yang silam. Dia cuma bisa akhirnya ngeluarin Anemone sama keluarin tambah energi. Gak ada damage-nya. Disable lagi, guys. Kasih cabe-cabean. Oke. Kayaknya dia lagi nunggu combo nih, si buah-buahan. Untuk kasih damage yang gede. Habis ini kayaknya. Oke, tuh dia langsung nge-heal. Disable lagi mode card-nya, bam. 354. Wah. Masih bertahan tuh dia. Dia enggak keluarin kartu damage. Dia masih heal 2 kali sama disable mode card sekali. Whoop. Blood Moon. Kurang 50 masing-masing. Dia hoki sih. Dapat aja dia kartu cabe. Ada aja kartu cabenya. Nah, sekarang nih dia keluarin damage-nya dia nih. Jebler. Jebler 140. Kena mulutnya. Sekali lagi langsung less 10 dan mati. Nice, nice, nice. Yuk kita lihat next game. Nah, dia ngelawan player namanya, aduh, gila panjang banget itu Ronin Warrior-nya. Oh, Mac Boy. Nah, lawannya dia ada disable ring card, debuff, ada random discard sama ada heal. Untuk Mac-nya dia ada apply lethal, ada deal damage, ada draw card sama ada draw card plus damage juga. Dan yang terakhir bird-nya ada backdoor, aroma, transfer debuff sama inflict damage ya. Dia kartunya 0, damage-nya gede. Dia energinya 0, damage-nya gede, tapi untuk keluarin dia bakal ngedamage ke diri sendiri. Yap, ronde pertama. Langsung aja dihajar plan-nya si buah-buahan. Discard kartu. Oke, pembalasan ya, tambah energi, kasih aroma dan damage. Lalu dihajar lagi. Sekarang bird-nya dihajar nih. Bam. Dikasih cabe bird-nya, enggak bisa dia ngehajar di lini belakang ya. Ya. Oke, remove debuff. Remove debuff lagi. Ya, si buah-buahan. Wah, bisa guys dia, guys. Lawannya si Mac Boy. Tadi nggak kena ini ya, nggak kena cabe ya mulutnya ya. Langsung dihajar di backdoor belakang. Tapi ya mati dia gara-gara inflict damage. Alright, next. Dia tinggal hajar nih, yang di depan nih.
habisin plan-nya. Masih sisa lagi 4, guys. Astaga. HP-nya masih sisa lagi 4. Buset dah. Boom. Itu lumayan lumayan tinggi sih mag-nya. Ini kayaknya dia kartunya tuh kartunya bis ya. Dimensinya gede-gede. Oke, lanjut. Kenapa dia cuma keluarin 2 kartu ya? Oh, menarik. Oke, dia heal. Habis itu dia kasih kartu cabe. Dia damage dan dia hilangin debuff. Wah. Oh, biar dia keluarin, bisa keluarin 3 kartu di selanjutnya. Oke, menarik. Belum mati. Damage, kasih cabe dan dimakan HP-nya. Menang deh si buah-buahan. Oke, okay guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya untuk video-video reply selanjutnya. Terima kasih guys. Dah.